Oke, bertemu lagi di Piantara Motovlog. Aja kendor tetap gas dor yuk lu. Hari ini di tempatnya Mas Ripan, saya mau review Fazio punya bos ayam geprek Oba Dewe, yaitu Hanafi Choro. Dan saya itu sekalian mengerjakan apa ya? PNP velg CBR orang Pati karena sulit ya Mas ya. Nah, sekarang kita review untuk Fazio itu standarnya 125cc dan sekarang menjadi 150cc dan apa yang dirubah kita simak aja. Yang pertama kita review dari luarnya dulu. Untuk bodinya ini ori warna putih dan cuma di custom stripping dari Dustes ya. Dan ini sponsor-sponsornya. Untuk headlampnya ori. Ini bori bora. Spion udah ganti headset dan ini ori semua. Terus ini udah di karbon kevlar. Ki motifnya apa ini? Motif batik. Batik. Yo, masuk batik ini. Di sini iki lah. Dan apalagi untuk luare ada radiatornya, radiator GSX dan produk ini. Radiator GSX ya. Di custom pakai bracket dan ini fungsi. Ini selangi menuju ke crankcase terus mana ya lupa aku. Crankcase terus masuk ke blok terus ke head. Kayak elo. Soale pandut sing custom dari Kalista Jaya ya. Soale ini garapan Kalista Jaya dan sekarang untuk velgnya. Velgnya pakai VND Mio ini. Yo. Mio M3. Kalau Yamaha itu Mio M3. Pokoknya yang 125 itu loh, itu PNP semua velgnya. Terus untuk bagian knalpotnya pakai apa ini? Ipus. Pokoknya motornya goib, tapi ini ya nanti dicoba di jalan raya ya. Pakai ya nantilah. Untuk kirian pasti udah dirubah kiriannya custom by Kalista Jaya kiriannya. Dan kemarin tuh motornya dipakai buat balap nomor 2 yang naikin Dava Della pembalap wanita ya nomor 2 di Solo. Ini harian nih kompresi 13 berapa ya kompresinya? 13 lebih. Terus bahan bakar pakai Pertamax Turbo. Untuk bahan bakarnya gimana Mas? Pasti boros. Borosnya banget nih. Joknya dari ori sudah dikepres. Covernya apa? Sarung joknya sudah ganti Oza. Pokoknya ini banyak yang di karbon. Ini cover lampu, terus spakbore pecah ditubruk mbok-mbok mbok ngopo iki. Pas blonjo paling pasar. Masih ganti. Oh ya, mesin. Fazio pila standarnya? Tapi 150. Ora, pistonnya. Pokoknya ini jadi 150cc. Terus untuk ECU-nya pakai Juken yang hijau Juken 5+. Buka ada kunci. Juken 5+. Terus untuk klepnya udah nggak standar ya. Klepnya udah dinaikin ukurannya dari standarnya 29 pirang loh klepnya. Untuk TB-nya 32 mm. Throttle body itu loh udah custom velocity. Dan untuk kan dari pabrik kan apa ya CV-nya itu loh, itu kan otomatis, ini udah diganti pakai yang manual. Katanya yang punya itu biar bisa tipping kuda. Oh ya oke. Sawo. Apa meneh ya? Terus untuk bagian mesin itu yang dirubah banyak banget, mulai dari head udah diporting. Terus pistonnya pakai apa ya? Forjet pokoknya. Piston forjet, terus stang, bandul, magnet, semuanya udah dirubah. Terus spare clamp. Spare clamp-nya udah ganti dan custom pakai apa jenenge?
sim-siman. Ono pakai sim-siman itu, dan kemarin itu pakai perklep dengan merek, ya merek itulah jangan disebut. Terus dipakai di apa? Pacitan kemarin kan gaspol terus. Itu perklepnya putus. Untung mesinnya enggak jebol ya, jadi aman. Dari Pacitan itu gaspol terus, Wonogiri Pacitan, PP gaspol terus. Kok bisa aman Mas? Karena pakai radiator ini. Jadi mesinnya itu suhunya stabil. Dan ini juga nanti harus disetting ECU-nya karena kata yang punya itu berebet-berebet nih ECU-ku. Karena kan ini cuacanya dingin. Monogiri itu hujan terus. Jadi nanti mungkin tak setting sambil jalan ya. Oh ya lupa untuk kalipernya pakai Nissin. Nissin 2 piston dengan custom bracket. Tetapi piringannya yang magu. Duh, piringannya apa? Tapi RCB itu ya. Dan motor ini kata yang punya itu dijual. Dijual nanti bisa di konfirmasi di IG ya, di apa ya, di DM Instagram Hanafi Coro. Oke, mungkin videonya cukup sampai segini. Tunggu video saya selanjutnya, mungkin besok saya tes ya di jalan raya buat ya ben rasanya gimana itu gaspol pakai Vasio 150 cc garapan Kalista. Oke.